Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Pertama-tama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini, kalau tidak salah tanggal 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 29 September 2022. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini bisa kita berkumpul di lapangan ini. Baik, ini suaranya semakin menggema. Tolong fokus dulu, yang rambutnya dipotong, biarkan saja dipotong tanpa suara. Kemudian selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita haturkan kepada beliau dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Kepala Madrasah kita tidak bisa hadir karena subuh Rabu ya, atau menjelang subuh jam 3 kemarin orang tua beliau meninggal dunia, dan anaknya sudah menolakkannya sholat baik ya. Inna ilaihi raji'un. Allahumma gfirlah warhamha wa'afiyah. Yang kita hormati kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru dan para rekan-rekan pegawai tata usaha serta Bapak Ibu guru PPL dari Unit Suskaya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, pada hari ini insya Allah ta'ala ada dua musabaqah yang akan dilaksanakan yang dikerja oleh bidang keagamaan, yaitu yang pertama musabaqah tahfizul Quran 1 juz dan 3 juz, kemudian musabaqah penulisan sirah nabawiyah ya, yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari ini dan insyaallah tuntas. Nah, untuk itu Bapak berpesan kepada anak-anak semua sebagai perwakilan dari setiap kelas ya, niat utamanya bukan mencari juara, bukan untuk show up atau menyombongkan diri, tapi memang berniat karena Allah Ta'ala ikhlas. Apalagi Quran 1 dan 3 juznya itu diikhlaskan karena Allah, bukan untuk disuruh-suruh oleh orang. Kemudian juga ada yang ikut lomba penulisan sejarah Nabi, juga diniatkan ilmu itu untuk dimanfaatkan, digunakan, bukan untuk disombong-sombongkan, agar ilmu itu bermanfaat dan kita dapat pahala. Nah, untuk kelancaran aktivitas ini, maka tadi sudah disampaikan pesan juga oleh kepala atau koordinator bidang keagamaan Bapak Habib MA. Jadi pada kesempatan ini Bapak langsung saja mewakili Bapak Kepala Madrasah membuka kegiatan ini, dan insya Allah kita tutup nantinya ketika tanggal 12 Rabiul Awal beberapa hari ke depan. Nah, untuk itu pada hari ini kita buka, mari kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan musabaqah tahfiz Quran dan penulisan surah nabawiyah PSN 1 Kota Pekanbaru tahun ajaran 2022-2023 kita buka dengan resmi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.